Oke guys, ini untuk hasil akhir kita malam ini guys. Untuk permainan di spek muara 3 unit. Untuk pesanan Abang Anis, Abang Edi, dan Abang Ali. Untuk spek selanjutnya, untuk spek seri bocah yang sama, kita akan review nanti guys. Ini hasilnya di spek muara sudah guys. Alhamdulillah hasilnya lumayan banyak guys. Dibagikan guys. Oke guys, kita mau berangkat malam ini guys. Kita mau berangkat tuh di TKP guys. Untuk pengecekan dan lain-lainnya nanti kita spill di tujuan guys. Oke guys, kita berangkat dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi, welcome back my channel Heri Tunggal guys. Oke guys, kali ini kita mau di TKP lagi, masih di spot muara ini guys. Kita masih di muara. Untuk airnya air bening nih gitu. Jadi nih guys, kita masih main di pakai sampan. Ada 3 unit yang kita uji TKP. Untuk speknya tetap sama, ada 4 unit pemesanan di spek full biasa, kapasitas 1000 watt. Untuk pemakaian di spek air tawar, air asin dan air payau. Ini untuk speknya. Untuk yang kita bawa uji TKP pesan dari Sumatera Barat dan juga Sulawesi Tenggara guys. Abang Edi dan Abang Ali. Dan juga ini spek milik Abang Anis di spek full mag-nya kapasitas 2000 watt. Untuk 3 unit malam ini kita percobanya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi 3 jam untuk percobaan. Semoga ada hasilnya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi sobat semua jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sobat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sobat semua yang mau pesan setrumikan untuk spek air tawar, air asin, dan payau, bisa langsung hubungi nomor WS yang saya letakkan di link deskripsi dan juga di pojok review guys. Kita masih bertiga guys, ya, untuk spek-speknya guys. Abang H dan juga Abang Ben. Oke, okay. Operator kita malam ini guys, kita bertiga lagi guys. Tetap operator kita mau uji TKP. Untuk pemakaian kadar asin tinggi, kita lagi main asin kadar asin tinggi guys. Untuk aki di sini kita bawa percobaan 35 ampere, cuman akinya aki sudah 1 tahun hampir 2 tahun lebih nih guys, aki bekas. Sama aki 10 ampere. Nih. Kita bawa duit, bawa dua guys untuk percobaan. Oke, simak terus keseruan kami, gimana hasilnya? Kita lanjut. Nanti kita spill untuk hasil akhirnya. Gimana bosku? Lanjut. Berangkat. Sekarang kita akan coba pengetesannya guys di spek full mag-nya guys. Biru guys. Airnya biru, ada udangnya guys. Ini yang kita cari guys. Ini
hampir dia guys, hampir kabur, tapi dengan kecepatan dan ketepatan. Ini dia perahu ular. So guys, ngambang nih guys. Di putih melati Alibaba. Pinocchio. Tuh, udah. Ini gede. Weh. Tangan. Guys. Satu tempat. Dua titik. Dua titik beruntungan. Kamu cantik, siapa yang punya? Ini dulu diambil, nak. Nanti aja beranak itu. Ini yang enak. Entahlah. <Bawis, yang melempuk. Oh, live nih yo. Gimana nih guys? Monsternya guys. Satu kampung kedengaran sudah. Ini guys, monster semua guys. Guys, kalau ikan belanga aja, kalau memang ada ikan belanga, ikan kakap, ngambang guys. Nggak ada cerita. Kalau lagi ya. Terjungkang deh guys. Terjungkang langsung deh guys. Gimana bangku? Menyala bangku. Menyala dong. Kita mana? Nah. Oke guys, ini untuk mesinnya, ini untuk hasil spek full magnya, beberapa hitungannya setengah jaman guys. Kita pakai akhirnya di 12 volt 35 ampere.
hasilnya masih tipis-tipis guys untuk sementara. Yang sainsnya kita masih simpan guys, nanti kita keluarkan kalau hasil akhirnya guys. Oke guys, sekarang kita coba untuk dari salah satu speknya lagi, kita ganti spek guys, di copy lagi bosku. Brevet guys, jalan brevet kakap guys, kakap kapun kap. Oke guys, untuk satu unitnya sudah kita JTKP juga guys, masih tetap hasilnya alhamdulillah tadi bertambah sudah guys, kita dapat ikan black bass, ikan kakap cukup lumayan besar guys tuh. Bertambah juga guys. Sekarang kita coba yang satu unitnya lagi guys, tanda ya, ini tandanya lapaknya kuning, yang ini hijau, untuk tipenya sama yang 1000 watt. Oke, sekarang kita ganti yang spek ini guys, ini sudah kita coba ada hasilnya, tinggal ini guys, di copy lagi bos, platform baru guys. Tadi dia berhasil setrek sembelang tapi tidak direkam tuh guys. Partisipasi dengan operator baru, biasanya sudah luar biasa nih guys. Setrek lagi guys, isi dalam perahu, isi terus sampai penuh. Oke guys, ini untuk hasil akhir kita malam ini guys, untuk permainan di spek muara 3 unit, untuk pesanan Abang Anis, Abang Edi dan Abang Ali. Untuk spek selanjutnya, untuk spek 1000 watt yang sama, kita akan review nanti guys. Ini hasilnya di spek muara sudah guys, alhamdulillah hasilnya lumayan banyak guys. Ini untuk monster-monsternya, ada black bass, ikan belana guys, dan juga monster-monster udang kali guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini untuk hasil JTKP kita malam ini. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung terus channel ini, caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan untuk speker tawar era Sindana Payau, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya letakkan di link deskripsi dan juga di pojok clip guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mantap, di copy lagi bos endos. Mana bosku? Pulang kita guys. Mantap.